Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Macul Channel. Kali ini Macul Channel masih di kebun petani sayuran Dukun Manunggal, Dusun Karanggawang, Kecamatan Kandang. Kali ini saya tidak akan berbicara berkaitan dengan tanaman ini, tapi kali ini saya ingin menunjukkan bagaimana cara membuat agar tanaman ini tahan terhadap hama dan penyakit. Salah satu caranya yaitu dengan memanfaatkan limbah sabut kelapa seperti ini. Kenapa saya memilih sabut kelapa ini? Ternyata menurut penelitian, sabut kelapa ini kandungan kaliumnya cukup tinggi. Dulu waktu berumur sekitar 2 minggu sampai 1 bulan itu pernah diaplikasikan POC ini, pupuk organik cair yang terbuat dari sabut kelapa ini. Tapi tidak hanya dengan sabut kelapa ini, kita akan mencampurkan dengan berbagai bahan lainnya. Bagaimana caranya? Ini kita contohkan untuk skala yang kecil ya. Mili ya, kita tuangkan pada air yang kita siapkan tadi sekitar 10 liter ya. Kita tuangkan ini bersama dengan, kita campurkan dengan gula jawa, jawa 100 gram yang sudah kita cairkan tadi. Kita tuangkan di sini. Aduk sampai rata nggih. Pengadukannya sampai merata. Setelah itu kita tadi belum ini ya. Belum kita sampaikan ya bahwa tempatnya nanti kita tidak di jerigen tapi dengan ember ini. Nanti kita tutup rapat. Kenapa sabut kelapa ini tidak kami bikin kecil-kecil ya, karena tempatnya memungkinkan untuk menempatkan sabut ini, jadi sengaja tidak saya buat kecil-kecil. Ini kita masukkan di sini, kita susun agar sabut itu seluruhnya terkena dengan larutan yang sudah kita campur tadi.
kita susun rapi biar semua tenggelam di air nanti ya. Setelah itu kita masukkan ini campuran yang sudah kita larutkan tadi. Nah ini nanti seluruhnya akan tenggelam. Setelah beberapa saat nanti, setelah sabut ini basah, seluruhnya nanti akan tenggelam. Jadi seluruh sabut ini terkena air ini ya. Jadi untuk lebih bagus lagi hasil fermentasinya, kita pendam atau kita diamkan sampai paling tidak 21 hari ya, atau 2 minggu paling tidak. Setelah seperti ini, kita tutup rapat dengan, kali ini saya gunakan plastik ya, kita tutup rapat sampai rapat ya ini ya, kita tutup rapat. Ini kita diamkan sampai 2 minggu sampai 21 hari ya. Ini. Jadi setiap hari paling tidak 1 kali kita buka ini ya. Tujuannya penutupan ini agar terjadi fermentasi. Sehingga apa yang kita harapkan untuk tanaman nanti, pupuk organik cair ini bisa menghasilkan kalium ya yang dibutuhkan oleh tanaman nantinya. Jadi ini kita diamkan dulu, kita taruh di tempat yang tidak terkena sinar matahari. Itu tadi tips membuat pupuk organik cair. Semoga bermanfaat. Dukung selalu ya Macul Channel agar berkembang terus untuk membuat konten-konten yang bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa subscribe, like, atau share ke teman. Jangan lupa bunyikan itu loncengnya. Cukup sekian dari Macul Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.